Ya, jaga baik-baik. Kalau nak jaga, bukan setakat kita jaga pada bulan-bulan biasa, tapi pada bulan ini istimewanya kerana kita di dalam musim haji. Jadi, ada yang istimewa bersama dengan anda hari ini untuk segmen tajaan kita bersama dengan dua orang tetamu yang sudah tidak asing lagi, iaitu betul, mengenai produk kecantikan keluaran Rohban Marketing. Kita ada Cik Faizul Rohban Ahmad, pengarah urusannya, dan juga Puan Nur Baizura Ibrahim, pegawai pemasaran untuk Beauty Kasih. Jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik. Cuma hari ini kita lebih spesifik kepada musim haji. Musim haji. 1440 Hijrah ini. Jadi banyak sebenarnya yang kita nak kongsikan. Cuma saya bagi ruang terus kepada Cik Rohban dan juga Puan Nur Baizura. Silakan. Okay. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia. Pagi. Pagi lagi. Kita selamat pagi Malaysia. Tersasar. Okey. Kalau kita lihat VT yang pertama tadi, Mac, bag dah sampai ke Madinah. Cuma hari ini kita hanya memerlukan semangat dan tenaga kita sahaja untuk sampai ke Kota Suci Mekah dan melakukan ibadat. Yang mana kalau kita tengok pada fakta, seramai 30,200 rakyat Malaysia menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Ya. Yang mana setiap hari jarak perjalanan kita ke masjid mengambil lebih kurang dalam 5 km ini saya anggarkan sahaja, sebab kadang-kadang bila musim haji, kebanyakan hotel biasanya berada jauh sedikit. Jadi jemaah memerlukan tenaga yang banyak sepanjang hari untuk pergi dan balik dah 10 km. Dan kita daraplah dengan 5 waktu dah 50 km, dan kita darab dengan 40 hari ataupun 50 hari sudah 200 km. Yang mana dekat situ kita dah memerlukan tenaga yang banyak untuk melakukan ibadat-ibadat ini. Tidak termasuk lagi dengan ibadat haji yang pada 3 hari itu kita memerlukan hampir 100 km untuk berjalan dan sebagainya, kerana tawaf itu saja mungkin mengambil masa 1 jam lebih untuk 7 keliling, kerana waktu haji kepadatannya kita fahamlah di Kota Suci Mekah sangat-sangat padat. Dan 30% daripada satu kajian, 30% jemaah haji Malaysia akan mengalami masalah pada bahagian lutut, bahagian kaki, sakit apa panggil kejang-kejangan otot ataupun krem, dan juga kaki melecek. Dan 5 kali ganda penyakit ini kebiasaannya dimonopoli oleh wanita kerana kebanyakan mereka tak ada tenaga dan lemah sedikit. Jadi kita kena bersedia dari segi mental dan fizikal. Di bawah rangkaian Beauty Kasih, kami hasilkan satu minuman untuk lelaki dan juga untuk wanita, iaitu minuman Arjuna Kasih dan juga minuman Manja Kasih untuk kesihatan mental dan juga fizikal, yang mana tak perlu dah nak cari beberapa ubat lain, tetapi cukup dengan satu kali bancuhan pada waktu pagi dan juga satu bancuhan pada waktu malam. Ianya bagi memberikan tenaga anda sepanjang berada di Kota Suci itu. Untuk Arjuna Kasih, ia gabungan 13 herba terpilih pilih dalam dan juga luar negara, dan kita ada satu herba di dalam di luar negara, iaitu herba daripada negara India, iaitu ashwagandha. Ianya baik untuk kesihatan mental dan fizikal kita, yang mana dia mengurangkan stres pada jiwa kita ataupun pada diri kita seorang lelaki, yang mana apabila kita di sana sebenarnya kita kena redha dan kita kena sabar menerima apa sahaja ujian. Tetapi apabila kita tidak sabar, maka bermulalah episodnya kita akan komplain, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni. Sebenarnya kita kena sabar, itu sebab kita dah mula stres. Jadi insyaAllah dengan Arjuna, dengan ashwagandha ini, dia dapat membantu mengurangkan stres, kerana herba ini daripada negara India, dan banyak kajian daripada negara India mengatakan ashwagandha sangat baik untuk kesihatan mental dan fizikal, dan kerana itu dia digunakan di dalam bidan perubatan. Dan selain itu kita ada gabungan Tungkah Ali, kopi Arabica yang dipetik daripada Aceh, kopi terbaik dunia. Kita ada ginkgo biloba, kita ada Garcinia Cambogia bagi mengurangkan selera makan kita. Bermakna walaupun kita berada di dalam masjid, kita kena faham jarak satu-satu di Madinah ataupun di Mekah untuk keluar daripada masjid ke tempat makan juga adalah jauh. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar dan tidak bersedia, ianya mengganggu ibadat kita. Tetapi dengan mengamalkan Arjuna Kasih, insyaAllah ayah-ayah kita ataupun diri apa jemaah-jemaah haji lelaki akan terus kekal bertenaga sepanjang berada di sana. Dan kalau kita lihat VT tadi, itu adalah apa panggil pengguna kita sebenarnya, yang mereka pernah mencuba
cuba dan mereka pernah melakukan ibadat ini. Dan untuk manja kasih, kita bagi Cik Manja huraikan. Ha, silakan. Okey, terima kasih. Selamat pagi kepada penonton sekalian. Okey, kalau dah Abang Arjuna dah kata detail pasal minuman Arjuna Kasih. Okey, untuk manja kasih dan kita pada hari ini juga kita ingin syorkan kepada jemaah-jemaah haji kita yang bakal apa kata digelar hajah balik nanti. Okey, kepada anda di luar sana yang ingin mengerjakan haji pada tahun ini, kami sangat menggalakkanlah anda untuk membekalkan minuman manja kasih ini kerana dia dapat memberikan tenaga yang berlebihan kepada kita. Macam yang kita tahu, bila kita di sana, kita dah tak ada masa untuk orang kata nak cari suplemen ke apa. Tapi dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, dia memberikan tenaga. Sebab kita tahu kita seawal 3 pagi kita dah kena bangun untuk bersiap-siap ke masjid untuk nak solat subuh semua. Jadi pada tahun lepas kita ramai yang dengar orang kata rintihan-rintihan bila makcik-makcik yang pergi ke sana sering mengadu bila sampai di sana lenguh-lenguh badan, sakit-sakit tumit. Jadi kita mengesyorkan mengamalkan minuman manja kasih ini, alhamdulillah apa yang mereka alami dapat orang kata sempurnakan segala ibadat dekat sana. Okey, dengan kandungan yang ada di dalam minuman manja kasih ini, kita ada teh hijau, kita ada Garcinia Cambogia yang mana dapat memberikan tenaga yang berlebihan dan dia dapat mengawal selera makan kita. Di mana kita kata di sini bukan kita pergi sana kita nak diet apa, bukan. Tetapi bila dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, sedikit sebanyak dia dapat memberi ketahanan pada perut kita. Sebab kita tahu bila kita ke masjid, untuk kita nak balik semula ke hotel kita untuk nak ambil makan tengah hari ke, memang akan ambil masa yang lama. Jadi kepada makcik-makcik kita yang pergi haji, kita memang sarankan kerana dia dapat memberikan tenaga dan orang kata dia dapat tahan lapar kita. Okey, dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, dia juga dapat memberikan orang kata pergerakan kita yang bebas. Tak ada lagi kata sakit-sakit sendi, lenguh-lenguh badan, dan dia juga dapat memberikan orang kata ketahanan pada kita supaya tak rasa mengantuk bila di masjid. Sebab kita tahu bila kita ke tanah suci adalah matlamat utama kita adalah untuk mengerjakan ibadat. Jadi kalau pergi sana kita, tubuh kita dah letih, dah lesu. Jadi macam rugilah benda tu. Jadi dengan untuk kita tidak merugikan masa kita dekat sana, amalkan minuman manja kasih ini supaya apa yang kita hajati, apa yang kita orang kata inginkan untuk dapat haji yang mabrur tercapai. Kerana orang cakap kita kadang-kadang kita nak tunggu queue untuk nak pergi mengerjakan haji ni pun dah lama kan. Bila kita pergi tetapi kita tidak dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna, yang satu kerugianlah dan belum tentu kita dapat pergi untuk next selepas itu kan. So Ridwan dan juga Mac, untuk jemaah haji ni, jadi Beauty Kasih ni, kami juga sediakan dalam bentuk sachet dan kami masukkan juga di dalam beg begini. Mudah. Bagi memudahkan pergerakan anda. Jika di dalam botol ni takut agak sukar nak masukkan di dalam beg. Dan yang ini di dalam bekas ini ada dua, di dalam beg ini ada 20 sachet dan harga asalnya adalah RM69.90, tetapi untuk jemaah haji kami hanya berikan RM60 saja jika beli satu, dan jika beli dua kami beri RM100 saja. Tetapi kalau nak beli kena beli dua lah saya sarankan, kerana di dalam ni hanya 20 dan kita berada di Kota Suci lebih kurang dalam 40 hari ataupun 50 hari kan. Kalau beli tiga pun lagi enak, sebab dia sebenarnya diminum, diamalkan dua kali sehari, pagi dan juga waktu malam. Untuk pagi untuk tenaga kita sampailah ke petang, dan petang ataupun malam tu untuklah kita melakukan ibadat yang kali kedua lah. Jadi untuk anda yang ingin mendapatkan produk ini, boleh layari nombor boleh hubungi nombor telefon yang tertera pada kaca TV. Kalau tak sempat salin, ambil gambar dahulu dan boleh hubungi FB ataupun IG kami di Kasih HQ. Ya, terima kasih kerana sama-sama sini berkongsi dengan kita produk yang bagus untuk jemaah haji. Kalau ada sedikit tu depan tu apa? Yang ini adalah skincare. Oh, untuk skincare. Kasih skincare di bawah Beauty Kasih ada satu Kasih skincare, iaitu dengan 5 dalam 1 di dalamnya item. Dan yang paling baik, kita adalah produk pertama yang menggunakan teknologi kulit putih. Okey, mungkin selepas ini kita boleh cerita detail. Selepas ini kita akan ceritakan.